semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Wah, ini ada yang baru di Kota Medan, yaitu bus wisata gratis. Bahkan ini jadi yang pertama dalam sejarah di Sumatera Utara ada bus wisata yang gratis. Iya, jadi Pemko Medan baru aja meluncurkan bus wisata gratis di awal April tahun 2024 ini. Bus wisata gratis ini merupakan kolaborasi antara Pemko Medan dengan Bank Sumut. Titik awal keberangkatan bus wisata ini adalah di depan sisi room ITS atau di kantor area traffic control system atau ATCS Dinas Perhubungan Medan, yaitu di Jalan Balai Kota Kesawan atau pas di depan Merdeka Walk ini. Untuk teman-teman yang mau merasakan atau mencoba naik bus wisata gratis ini, itu bisa langsung datang aja di kantor area traffic control system ini atau ATCS ini. Nah, nanti di sini akan dibuka pendaftarannya. Jadi memang saat ini tuh untuk menaiki bus wisata gratis ini kita harus daftar dulu ya. Nah, daftarnya itu di kantor ini. Jadi nanti datang aja di sini depan kantor ini, nanti akan dilayani oleh petugas pendaftarannya. Nah, untuk jadwalnya, dalam satu hari itu ada 4 keberangkatan dari titik start, yaitu di kantor area traffic control system atau ATCS ini, yaitu pagi jam 8, terus jam 11, lalu siang jam 2, dan sore jam 4. Bus wisata gratis Kota Medan ini melewati objek-objek wisata yang ada di Kota Medan, yang mulai start dari Merdeka Walk ini ya. Terus nanti kita akan melewati kantor pos atau pos blok. Terus nanti kita akan melewati Rahmat Gallery, Istana Maimun, Taman Sri Deli, Masjid Raya Al-Masun atau Masjid Raya Medan, dan Rumah Chong Afi. Nah, semoga dengan hadirnya bus wisata gratis ini bisa bikin geliat wisata di Kota Medan jadi lebih meningkat lagi. Dan harapannya semoga busnya bisa ditambah lagi ya, karena melihat animo yang ingin mencoba bus wisata gratis ini itu sangat banyak, dan mungkin akan lebih banyak lagi jika semakin disosialisasikan. Untuk melihat dan merasakan bagaimana vibes-nya di dalam bus wisata gratis Kota Medan ini, tonton video ini sampai habis ya. Blok Medan menawarkan area bangunan yang dilindungi sebagai bangunan cagar budaya, menjadi rumah bagi berbagai tenan UMKM di industri kreatif seperti kuliner, musik, film, dan yaitu Mall Delima Park,
Mal ini merupakan pusat perbelanjaan di bawah nama PT Agung Podomoro dan Satu Kali. Untuk soft openingnya pada tanggal 29 November 2019. Mal ini memiliki area indoor greenhouse space dan outdoor lifestyle concept. Gempak akan menjadi pusat tujuan pengunjung dalam memenuhi kebutuhan mulai dari fashion, beauty, entertainment, home living, hingga perusahaan. Kita
Istana ini dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Maimun Al-Rashid. Desainnya mencerminkan gaya tradisional Melayu dan Islam India dengan menerapkan perpaduan arsitektur Turki, India, dan Mesir. Lalu di sebelah kanan kita terdapat kubus pusaran dan kepala. Bangunan ini merupakan kubus pusaran yang telah berdiri sejak tahun 1972 di bawah nama Wali Kota Surabaya. Kita lihat lagi di sebelah kiri kita. Ini merupakan Taman Sri Dean. Taman ini awalnya digagas oleh Sultan Delhi yang bernama Amaluddin Syahi Perkasa Alamsyah yang merupakan Sultan Delhi ke-10 sekitar tahun 1920. Taman ini dibangun oleh arsitek berkebangsaan Italia dengan menerapkan perpaduan arsitektur Turki, India, dan Mesir. Pada awal pendiriannya, masjid ini menyatu dengan konsep istana. Masjid ini berbentuk segi delapan dan memiliki sayap di bagian selatan. Selanjutnya di sebelah kanan kita terdapat rumah Chong Ofi. Thank you.
sebelah kiri kita terdapat bangunan atau restoran yang bernama TikTok. TikTok merupakan destinasi wisata kuliner yang tidak boleh dilewatkan saat berada di Kota Medan. Restoran ini berdiri sejak tahun 1934. Restoran ini masih menggunakan alat ini, menggunakan kayu bakar sebagai sumber. Bapak Ibu, objek terakhir kita adalah gedung monsun yang berada di sebelah kiri. Gedung monsun ini memiliki bentuk gedung Eropa yang dibangun pada tahun 1940. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita telah mencapai akhir dan saya harap Bapak dan Ibu sekalian semua menikmati. Kepada para penumpang yang terhormat, kita telah mencapai akhir dari perjalanan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama dengan bus wisata Medan City Tour. Dan mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengecek kembali barang bawaannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.